Morning to all participants of Stadium Generale. Welcome to International Lecturer, the role of professional engineer in SDGs. I'm Tina Amran. I will be hosting this lecturer from 10 to 11:30. Let me open our program with pantun this morning. Sungai Batang Hari tidak sepanjang Sungai Musi, terletak di Sumatera untuk penyataan dan wisata. Selamat datang Engineer Syahbudin Ismail di Trisakti. Semua program ini menambah ilmu kita semua. This is pantun pembukaan. Yeah. Let's all send our greatest gratitude to Allah Subhanahu Wa Taala for He has given us the health and strength to join today's Stadium Generale. Open speak by Burina or Lagu Indonesia Raya. By me. Indonesia Raya dulu, Bu. Indonesia Raya dulu. Okay, next we sing Nationals Indonesia Raya. All participant can sit or if you want to step up, please. Silakan Bu Anissa. Next, the opening speech from Head of Industrial Engineering Department, Dr. Rina Fitriana, STMM ITM. Bu Rina, time is yours, please. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Good morning all. Yang terhormat Bapak Insinyur Muhammad Syahbudin Ismail, PNCN. Mechanical Engineering Teknologi sebagai pembicara International Lecture dan Ibu Dr. Insinyur Tina Gustina Amran IPU sebagai moderator. Terima kasih sudah bersedia menjadi pembicara dan moderator pada acara hari ini International Lecture dengan topik Role of Professional Engineer in Sustainable Development Goals. Selamat siang kepada Bapak Ibu dosen dan mahasiswa semua. Terima kasih sudah menyempatkan diri untuk hadir. Acara ini terselenggara atas kerjasama Fakultas Teknologi Industri UTAS Trisakti dengan University Malaysia Perlis UNIMEP, Faculty of Mechanical Engineering Technology. Jurusan Teknik Industri FTU Sakti sudah terakreditasi unggul BAN PT dan sudah berakreditasi internasional General IABI. Dan jurusan Teknik Industri sudah berusia lebih dari 37 tahun dan telah menghasilkan lebih dari 6.500 alumni yang telah sukses di industri manufaktur dan jasa. Nah, alhamdulillah saat ini jurusan Teknik Industri mendapatkan hibah program kompetisi Kampus Merdeka di mana kita sangat mendorong mahasiswa untuk bisa mengikuti magang industri,
pertukaran pelajar dan green technopreneurship. Nah, International Lecture ini adalah bagian dari pelaksanaan Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang dicanangkan oleh Kemendikbuddikti. Terima kasih kepada seluruh panitia yang telah bekerja sama dengan baik. Terima kasih kepada Humas yang telah bersedia meliput. Semoga acara International Lecture pada hari ini dapat berjalan dengan baik. Dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, acara hari ini saya buka. Terima kasih. Thank you, Verena. So, I will share screen. So the next week, this is the class procedure in English. The language used in lecture in English, Malay and Indonesia. So please, if you want to speak English or you want to speak Malay or speak Indonesia, please feel free on camera Zoom. So all participants, special. So now I would like to give a little speech why consider sustainability. This program is intended for students who are taking final project and are preparing to work as professional engineers after graduation. Practicing engineering is a manner which contributes to sustainability in both ethically right and professionally sound. There are some compelling reasons to move quickly towards sustainability. First, it is already clear that we're contributing to irreversible damage to the environment. Second, citizens of industrial countries have a particular responsibility for changing the way in which they manage development. Ini belum berubah, Bu Tina. Ya, memang belum ya? Belum. Managing for sustainability is good management. It has based on operating efficiently so as to eliminate waste energy, waste resources, waste paper, etc. Working collaboratively and directing effort towards strategic goals that reflect desired future outcomes. Most people in Indonesia are still not concerned about the environment and damage to ecosystem. So today we will hear from Engineer Syahbudin Ismail, what is the role of us as engineers. Allow me to introduce Engineer Syahbudin Ismail, MIT, from University Malaysia Perlis, with us today to share his lecture with the title, The Role of Engineer Professor in Sustainable Development Goals. I will read the Engineer Syahbudin short biography, so we can see from the display. Engineer Muhammad Syahbudin Ismail, PhD, MIT, current position as lecturer employed in University of Malaysia Perlis, Faculty of Mechanical Technology and educational qualification. He has the Bachelor of Engineering, Mechanical Engineering from University Sain Malaysia and Master of Science in Mechanical Engineering from University Sain Malaysia in 2009. So area of expertise, learned manufacturing, Six Sigma, fluid mechanical manufacturing system, production planning and control, risk management, and industrial engineering. So it's really appropriate for us this morning as a speakers. And business area, risk management, manufacturing system, lean manufacturing, and Six Sigma, industrial engineering. Uh,
this is the experience in working company. Yeah. Now he works as a lecturer and before that as a staff and in 1995, he is a design engineer. He has a professional membership in Board of Engineer Malaysia and professional engineer in mechanical and the Institution of Engineering and Technology, IET members, so, and also the Institution of Engineering and Technology, Chapter Engineering at MIT. Yeah. So like us, we have the engineering certification, which is same with Malaysia. And CIDB Malaysia, Manager Building Project, Pembina Project Pembinaan. He's also have some experience in community member as a consultant. So I don't have to mention a lot of experience in consultants. Institution of Engineering and Technology in United Kingdom. Internal SRS auditor, internal EAC auditor for the bachelor degree program and others, and also some paper publication. We can read from his publication. And award, research achievement, special award, and gold medal, silver medal, and bronze medal. And collaboration, now he is collaboration with Aerospace Composite Malaysia, Sedian Berhad, Kayu Kedah, and also MMI World Sedian Berhad, Basri Perlis, and Jabatan Pertanian and Negeri Perlis. I think this is a short biography of Mr. Syahbudin Ismail. So I would like to welcome Mr. Syahbudin. Please, we have 60 minutes for your floor. And then we have Q&A. It's your time. Okay, please. Okay, terima kasih, Ibu Tita. Indonesia boleh, Malaysia boleh. Boleh. Saya campur-campur, Ibu. Ya, campur sari. Okay, terima kasih kepada Ibu Tita. Sekejap, saya mau share screen dulu. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan selamat pagi. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'sir. Rabbi wa tammim bil khair. Okay, pertama sekali saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Ibu Tina, ibu-ibu dan bapa-bapa dosen-dosen dan juga kepada semua siswa-siswa sekalian kerana sudi untuk mendengar mungkin sedikit daripada saya pagi ini berkenaan dengan role of professional engineers in sustainable development goals. Okay, saya share screen. Ibu-ibu, bapa-bapa boleh nampak saya punya screen? Nampak bagus. Suara pun bagus. Bagus, then we can slideshow, yes. Okay, ibu-ibu, bapak-bapak dan siswa sekalian. Okay, ini saya punya adalah sedikit berkenaan dengan email dan contact number saya. Mungkin kemudian mungkin ada yang ingin berhubungan kemudian. Okey. Untuk kuliah pada hari ini, okey, ada dua learning outcome yang saya cuba ketengahkan kepada semua.
Yang pertama berkenaan dengan memahami peranan insinyur profesional dalam perspektif tujuan pembangunan berkelanjutan ataupun Sustainable Development Goals. Okay. Yang kedua adalah meninjau tujuan, target dan indikator SDG yang berkaitan dengan engineering ataupun dengan teknik. Okay. Untuk pengetahuan Ibu, saya cuba cari makna translasi ke dalam bahasa Indonesia. Sangat jelas sekali. Okay. cuma masalah mungkin sebutannya ada sedikit berlainan. Tak, bagus. Okay. Thank you. Pertama sekali, izinkan saya untuk mendefinisikan perkataan kelestarian, sustainability ataupun dalam bahasa Indonesianya keberlanjutan. Okay, sustainability boleh ditakrifkan, didefinisikan sebagai kemampuan sistem untuk bertahan dan mempertahankan dirinya sendiri. Dan daripada perkataan sustainability, okay, keluar perkataan sustainable development, iaitu pembangunan berkelanjutan yang membawa maksud pembangunan yang memenuhi keperluan saat ini tanpa mempengaruhi kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi keperluan mereka sendiri. Ini maknanya segala pembangunan yang dibuat oleh sesiapa saja sekarang, termasuk insinyur, perlu difikirkan, bukan saja difikirkan kepada keperluan masa kini, tetapi juga perlu memikirkan kepada keperluan anak-anak kita di masa akan datang. Kalau ibu-ibu dan bapa-bapa dan siswa sekarang sekalian melihat kepada kod ini, telah dilakukan pada 1987. Okey, mungkin sebahagian daripada siswa kita masih belum lahir pada masa ini. Maknanya, ini bermakna kod ini ditulis adalah untuk anda semua, untuk kamu semua. Okay? Dan bila kita baca kod ini pada hari ini, ia adalah untuk anak-anak dan cucu kita pada masa hadapan. Apabila kita bercakap berkenaan dengan perkataan sustainability ataupun kelestarian dalam Malay, okay, kita tidak boleh lari daripada melihat kepada tiga pilar keberlanjutan. Okay? Tiga pilar keberlanjutan ataupun dalam bahasa Inggerisnya adalah three pillars of sustainability. Okay? Okay, kalau melihat kepada tiga pilar ini, saya telah short formkan kepada 3P. Ya? 3P ataupun dalam bahasa Inggerisnya adalah SEE. Okay? C. Dan dalam bahasa Indonesianya adalah SEL. Okay, SEL. Okay, apa yang dimaksudkan dengan 3P itu adalah pertama sekali people, P yang kedua adalah profit, dan P yang ketiga adalah planet. Okay, yang dimaksudkan dengan people adalah social ataupun berkenaan dengan segala macam standard of living, okay, education, jobs dan juga opportunity untuk seseorang itu menjalankan activities. Okay. Dan P yang kedua adalah profit, iaitu ekonomi yang merangkumi profit, cost saving dan juga R&D. Dan P yang ketiga adalah planet ataupun environment ataupun lingkungan. Okay. Dan ia merangkumi natural resource dan juga pollution prevention dan biodiversity. Okey, apabila kita bercakap berkenaan dengan sustainability, kita perlu melihat tiga pilar ini secara keseluruhan, secara whole, it's about the whole system. Okey. Apa yang saya maksudkan adalah kita tidak contoh adalah berkenaan dengan pembalakan ataupun dalam berkenaan dengan penebangan kayu dari hutan, ya. Dan apabila melibatkan penembangan kayu daripada hutan,
Sesiapa yang terlibat, sesiapa yang terlibat di dalam kerja penambangan kayu tersebut perlu memikirkan bukan hanya profit, okay? Dia juga perlu memikirkan berkenaan dengan people. People termasuk orang ataupun manusia yang terlibat secara langsung dengan pekerjaan tersebut, dan juga community. Okay, community akibat daripada penambangan kayu tersebut, apakah impact kepada community. Dan yang ketiga adalah planet. Okay, planet adalah berkenaan dengan lingkungan. Jadi sudah pasti apabila berlaku penambangan kayu dari hutan akan menyebabkan berubahnya ekosistem di dalam kehidupan kita. Okay? Dan ini akan menyebabkan berlaku banyak perkara yang akibat daripada sekiranya penambangan tersebut dilakukan secara liar. Okay? Sebab utamanya adalah kita perlu melihat sistem tersebut secara total ataupun secara keseluruhan, ya. Dan sekiranya contoh, sebagai contoh yang lain, mungkin kalau kita melihat kepada seorang engineer contohnya yang menggunakan mobil listrik, nampak seperti beliau mengamalkan sustainability dalam kehidupannya. Tetapi adakah secara keseluruhan, mungkin contohnya kalau beliau pergi ke kedai makan contohnya dan restoran, okay, dan membeli makanan, pembekalan makanan contoh, dan dibungkus di dalam plastik, okay, adakah saya nampak macam beliau tidak mengamalkan secara keseluruhan sustainability tersebut. Berikut nanti saya akan jelaskan tentang perkara ini. Okey, sebelum saya pergi kepada Sustainable Development Goal, okey, izinkan saya untuk mendefinisikan sedikit berkenaan dengan engineer dan professional engineer. Apakah perbezaan dan bagaimana hubung kait dengan SDG? Okey, untuk define engineering, okey. Engineering adalah profesi di mana pengetahuan tentang matematika dan ilmu alam yang diperolehi melalui studi, okay, pengalaman dan praktik diterapkan dengan pertimbangan untuk mengembangkan cara-cara untuk memanfaatkan secara ekonomis bahan dan kekuatan alam untuk kepentingan umat manusia. Okay, jika dilihat di sini, okay, ia melibatkan 3P yang saya maksudkan tadi sebelum ini. Okay. Okay, P yang pertama, okay, di sini adalah environment, okay, planet, okay, berkenaan dengan material dan forces of nature. Dan P yang kedua, people, adalah about the social, okay, benefit of mankind. Dan P yang ketiga, profit, adalah menggunakan, mengembangkan cara-cara dengan manfaat secara ekonomis. Jadi kalau dilihat kepada definisi engineering itu sendiri, sudah pun termaktub di dalamnya, okay, termasuk sekali di dalamnya definisi untuk sustainability. Okay, jadi memang secara azali ataupun secara asal sudah dikombinkan ataupun disatukan antara maksud sustainability dengan engineering. Okey, terdapat empat bidang utama untuk engineering, okey, dan ada juga bidang-bidang yang di bawah bidang-bidang utama tersebut. Okey, jika dilihat di sini, semua engineering field, okay, all engineering field play own roles in making the development sustainable. Maknanya setiap contohnya civil engineer, okey, civil engineer dia perlu untuk mengamalkan sustainable development. Okay? Segala kerja yang dilakukan perlu memikirkan kepentingan ataupun keselamatan
kemaslahatan manusia di masa hadapan. Okey, begitu juga dengan field-field engineering yang lain. Okey, untuk mendefinisikan engineer dan professional engineer, engineer adalah seseorang yang mempraktikkan pekerjaan teknik yang dimaksudkan tadi. Dan professional engineer adalah seseorang yang memegang lisensi ataupun lisensi sementara di bawah Professional Engineers Act. Jadi untuk professional engineer, perlu ada padanya lisensi dan juga perlu didorong ataupun di guidance oleh Professional Engineers Act. Okay. Saya cuba bezakan antara route to PE secara ringkas, okay, di Malaysia dan juga di Indonesia. Okay, untuk di Malaysia, okay, graduate daripada accredited engineering program. Okay, untuk Malaysia, accreditation dilakukan oleh Board of Engineer Malaysia. Okay, so semua graduan daripada accredited engineering program, okay, akan di perlu berdaftar dengan BEM untuk mendapat status graduate engineer. Dan apabila beliau sudah siswa sudah mendapat ataupun graduan sudah mendapat status graduate engineer, beliau sudah boleh menjalankan kerja sebagai seorang jurutera ataupun engineer. Okay. Dan untuk bergerak ke professional engineer, okay, perlu untuk engineer tersebut mencapai 3 tahun pengalaman kerja sebagai engineer dalam bidang yang berkenaan. Okay. Dan beliau juga perlu untuk mengambil satu examination yang dipanggil Professional Assessment Examination. Dan ada 3 pilihan di Malaysia, sama ada route A, B ataupun C. Dan untuk professional engineer di Malaysia dibahagikan kepada 2 tier lah, dua level ataupun 2 tahap. Yang pertama adalah PE dan yang kedua adalah PEPC, Professional Engineer with Practicing Certificate. Okay, ini sebab sedikit berkenaan dengan route to PE di Malaysia. Okay, untuk di Indonesia, okay, ini daripada saya punya homework. Okay. Daripada graduate daripada ST, okay, engineering accredited engineering program, okay, yang telah di akreditasi oleh BAN, okay, yang ni kalau sepatutnya ibu Tina lebih berpengalaman dalam hal ini, mungkin ibu Tina boleh betulkan saya kalau ada kesalahan. Okay, selepas graduan tersebut, mencapai pengalaman sebagai engineer selama 3 tahun, beliau boleh memohon untuk program IR, program engineer, dan selepas itu beliau boleh diiktiraf sebagai professional engineer. Okay, dan terdapat juga exam yang dikendalikan oleh PII, Persatuan Insinyur Indonesia, dan terdapat 3 tahap untuk professional engineer di Indonesia. Kalau di Malaysia cuma ada 2 sajalah. Dan untuk last kali adalah yang terakhir adalah tier yang teratas adalah STRI dengan mendapat surat tanda register insinyur. Okey. Persoalan di sini adalah sama ada engineer ataupun professional engineer, okay, apakah core value ataupun nilai teras ataupun dalam bahasa Indonesia mungkin nilai inti, okay, untuk seorang engineer dan professional engineer. Okay, mungkin kita boleh cuba untuk saya boleh dapatkan feedback, okay, daripada audience sekalian, kepada semua bapak-bapak, ibu-ibu dan juga siswa, okay, untuk scan kepada QR code
yang tertera di skrin dan mungkin boleh beri pandangan ataupun jawapan untuk soalan tersebut. Nilai teras dan nilai inti untuk seorang engineer. Mungkin saya berikan masa dalam 2 minit untuk melihat. Boleh semua. Ini menggunakan menti.com. Okay, sudah ada yang feedback. Sorry. Sepertinya saya mendapat 135 jawapan. Kita boleh cuba lagi. Kita tak sempat untuk scan tadi. Okay, boleh scan semula yang belum cepat. Semua boleh lihat screen saya. Okay, mungkin boleh kita lihat antara yang jawapan yang diberi. Okay. Ramai yang menjawab problem solving dan improvement. Okay, yang itu adalah bahasa itu daripada yang penting juga untuk engineer. Cuma yang lebih penting di sini adalah berkenaan dengan ada juga yang menjawab ini, okay, integriti. Integriti adalah salah satu daripada yang terpenting dalam course sebagai seorang engineer. Okay. Mungkin kita balik kepada slide. Okay. Okay, jadi engineer core value, nilai inti adalah integritas. Integritas ataupun integriti. Dan apa yang dimaksudkan dengan integriti ataupun integritas adalah fenomena untuk moral, etika dan hukum. Okay. Yang berkenaan dengan baik dan buruk, benar dan salah atau apa-apa yang seharusnya atau tidak boleh dibuat. Okay. Yang ini adalah dimaksudkan dengan integriti. Dan persoalan di sini, apakah hubungan integritas di bidang insinyur dengan sustainability dan SDG? Jadi saya tinggalkan persoalan ini dulu di sini dan kita akan dapatkan jawapan di akhir kuliah nanti. Okay? Okay, untuk seterusnya kita akan lihat pada satu lagi topik yang penting berkenaan dengan SDG. Okay? Dan kita akan melihat sedikit berkenaan SDG tersebut. Sebelum itu kita akan lihat satu video, okay, untuk sustainability yang dua minit saja dia punya durasi. Dan mohon kalau ibu-ibu, bapa-bapa ataupun siswa sekalian ada soalan mungkin boleh ditanya selepas video ini. Setakat yang saya sudah sampaikan lah. Pak, suaranya belum ada, Pak. Oh, tidak. Suara tak dengar? Suara belum keluar lagi. Okay. Saya tak ada. Okay, boleh?
bagus. Okay, balik ke sini. Okay, daripada video tersebut, boleh nampak slide saya? Ya, jelas. Okay. Sebenarnya video tersebut, 4 hari bulan Mac adalah setiap tahun adalah yang dipanggil Engineering Day. Okay, Engineering Day. Okay, dan kalau lihat tadi, sekarang ini, kita buat masa sekarang, okay, setiap tahun Engineering Day, tema untuk Engineering Day adalah berkenaan dengan Sustainable Development. Okay, ia adalah berkaitan dengan SDG yang mungkin akan kita bincangkan sebentar lagi. Okay, ada apa-apa soalan ataupun pertanyaan daripada yang saya dah sampaikan sebelum ini? Kalau tidak ada, saya akan teruskan. Okey, saya akan mungkin brief secara sepintas lalu berkenaan dengan SDG. Okey, ia adalah telah dilaksanakan pada 2015 dan akan target adalah pada 2030 untuk keseluruhan 17 Sustainable Development Goals. Okey, dan setiap goal telah mempunyai roadmap dan blueprint yang tersendiri dan perlu dicapai oleh semua members dalam United Nations by 2030 dan government, NGO dan business adalah menjadi akar umbi di dalam merealisasikan ataupun melaksanakan SDG ini. Okay, itu terdapat di dalam ini adalah 17 SDG yang kebanyakan daripada ibu-ibu bapa-bapa sudah maklum. Okay. Dan kalau dilihat kepada 17 SDG ini, kesemuanya boleh dimapkan atau disesuaikan dengan apa yang dikatakan tadi untuk 3P tadi ataupun 3P tadi untuk definisi sustainability. Okay. P yang pertama adalah people, P yang kedua adalah planet dan P yang ketiga adalah profit. Ketiga-tiga P itu telah dimapkan ke dalam, dipecahkan ke dalam 17 SDG. Saya tidak akan pergi satu persatu. Kalau satu persatu mungkin sampai besok sore pun belum habis. So mungkin saya harap sepintas lalu untuk SDG. Okay, ia adalah integrated approach, okay, for future development, combining the progress of economic prosperity, social inclusion and environmental sustainability. So ayat yang pertama ini dia merangkumi 3P tadi, okay. Dan each of the goal, okay, requires engineers and engineering. Okay, jika dilihat kepada 17 goals tadi, sebenarnya kesemua
goal tersebut perlu peranan seorang engineer dan juga engineering. Tidak satu goals pun yang terkecuali daripada engineer terlibat di dalamnya. Okay, dan daripada 13 goal tersebut telah dipecahkan kepada 169 target dan juga 232 indicators. Okay. Dan di dalam untuk indicators, dia juga dipanggil Sustainable Development Indicators, SDI. Okay, ia adalah various statistical values collectively measure the capacity to meet present and future needs. Okay, ini adalah indicators ataupun mungkin sekarang kita panggil sebagai KPI, okay, Key Performance Index. Untuk setiap UN countries monitor status goals masing-masing. Okay, indicators ini juga melibatkan environment, ekonomi dan sosial. Okay, so ekonomi pillars, untuk environment pillars ataupun lingkungan, okay, associate to consumption of energy and raw material, waste of raw material and also emission release. Okay. Dan untuk pillar ekonomi, okay, ekonomi associated to cost, profit dan juga issue of business. Dan akhir sekali pillar social, okay, adalah indicators associated to the health of workers dan juga community. Okay. Ini adalah yang terkandung dalam indicators di dalam SDG. Okay, saya bekalkan di sini dua link. Okay, dua link. Satu berkenaan dengan SDG goals and targets dan yang kedua adalah list of SDG monitoring update. Okay. Mungkin saya boleh pergi secara ringkas. Okay. Okay, dalam link tersebut, okay, ibu-ibu, bapa-bapa dan juga siswa sekalian boleh melihat, okay, secara keseluruhan. Sebagai contoh di sini adalah untuk SDG yang pertama, okay, yang merangkumi target adalah 7 target untuk SDG yang pertama dan juga setiap target itu merangkumi tiga belas indikator. Okay. Okay, jadi indikator ini adalah yang dilihat. Okay, yang perlu dicapai oleh setiap country itu. Okay, ini yang untuk link yang pertama. Okay. Untuk link yang kedua adalah SDG Tracker. SDG Tracker. Okay, ini adalah measuring progress towards the SDG. Okay. So dalam link ini, okay, ibu-ibu, bapa-bapa dan juga siswa, okay, boleh klik untuk mana-mana link, okay. Sebagai contoh, kalau saya klik di untuk SDG yang ke-8, okay, Design Work ataupun SDG yang ke-7, okay, Affordable dan Clean Energy, okay. Jika dilihat di sini, okay, untuk target yang pertama 7.1 adalah Universal Access to Modern Energy. Okay, dan indikator yang pertama adalah access to electricity. Okay, jika dilihat di sini, boleh dilihat daripada tahun 90 hingga 2019 untuk status setiap negara, okay, di seluruh dunia. Lah. Dan jika dilihat di sini, untuk Malaysia contohnya, 100% of population sudah mendapat access untuk electricity. Dan kalau tengok di Indonesia, mungkin ada sebilangan sedikit, kecil saja, okay, sudah 98%. Dan basically boleh lihat perkembangan, okay, daripada tahun 1990 hingga 2019 lah. Perkembangan improvement yang boleh dilihat untuk access to electricity untuk SDG yang ke-7. Okay, so setiap SDG ada di indikator ada dibekalkan di sini
dan boleh dirujuk. Saya tidak akan pergi satu persatu kerana mungkin akan dalam masa yang sedikit ini. Okey, seterusnya adalah apakah hubung kait antara engineer dengan UN SDG? Okay, during World Engineering Convention pada tahun 2019, engineers committed to helping build a better world of signing the declaration, okay, to advance the SDG. Okay, jadi untuk World Engineering Convention telah dilakukan pada setiap 3 ataupun 4 tahun. Okay, untuk pada tahun 2019, semua engineers di dalam persidangan tersebut, convention tersebut, telah bersetuju untuk membantu UNSDG mencapai hasrat. Okay. Dan jika dilihat di sini, persoalan di sini, kenapakah engineer adalah key to delivery the SDG? Okay. Dan jika dilihat di sini, semua bidang kejuruteraan, okay, semua bidang engineering adalah perlu memainkan peranan di dalam melaksanakan sebagai key person untuk deliver the SDG. Okay. Dan untuk sebagai contoh dalam masa yang terhad ini, okay, saya akan bawakan satu contoh kes tadi, okay, untuk menunjukkan bagaimana keperluan engineer untuk merealisasikan ataupun membuatkan SDG ini sebagai satu realiti lah. Okay, saya akan bincangkan dari segi satu kes tadi berkenaan dengan siklus hidup produk ataupun product life cycle. Okay, okay, setiap produk, okay, actually daripada sebagai contoh mainan, kereta mainan yang mungkin dimain oleh anak ibu Tina, sehingga mungkin kereta Mercedes yang dipunyai oleh ibu Tina. Jika benar lah. Maknanya sekarang ni dua-dua produk ini akan melalui proses yang sama untuk produk life cycle tersebut. Okay. Dia bermula daripada material extraction, okay, dan pergi kepada material processing. Okay, seterusnya manufacturing. Sebelum pergi ke pengguna ataupun community. Okay. Dan akhir sekali adalah akan terhasillah waste yang perlu difikir cara untuk pengurusan untuk how to handle the waste. Macam mana kita nak handle waste tersebut. Okay. Okay, untuk siklus hidup produk ini, kalau kita lihat di sini, setiap satu proses tadi, okay, melibatkan material and energy input dan juga mengeluarkan waste, okay, untuk setiap satu proses tersebut. Dan jika dilihat di sini, okay, sebenarnya waste yang dihasilkan, okay, boleh menjadi pilihan kepada kita sama ada untuk open loop recycle ataupun closed loop recycle. Okay, contohnya untuk daripada step ini, okay, retirement and recovery, okay, mungkin boleh di reuse, okay, untuk use and service, okay, ataupun remanufacture, okay, kembali kepada manufacture dan assembly process, ataupun kembali ke material processing, okay, mungkin boleh diubah bentuk semula dan dihasilkan barang yang berbeza, okay. Ini yang dimasukkan dengan closed loop process. Okay, 5 proses tadi, okay, daripada waste management ini, okay, sama ada di reuse, okay, oleh pengguna ataupun remanufacture, okay, dihantar waste tersebut ke manufacturing, ke sektor pembuatan,
dan di manufacture semula ataupun di recycle. Maknanya waste tersebut diubah bentuk, okay, dicairkan contohnya dan di dimasukkan semula ke material processing untuk menghasilkan produk yang berbeza. Okay, ini adalah pilihan yang yang kita ada lah. Okay. Okay, seterusnya, okay, dampak umum untuk pilar keberlanjutan ini, okay, boleh dilihat sebenarnya untuk tiga pilar juga. Okay, untuk planet, lingkaran, okay, ekonomi, profit dan juga social, people. Okay. Untuk planet adalah berkenaan dengan impact kepada consumption of material and energy dan juga impact kepada waste production dan impact kepada emission. Okay. Dan untuk ekonomi adalah berkenaan dengan cost untuk material tersebut, energy, worker dan juga proses. Dan untuk social adalah berkenaan dengan health of the workers dan juga community. Bukan, kita tidak hanya melihat kepada workers yang bekerja di dalam persekitaran kita, di dalam company kita ataupun syarikat kita. Kita juga perlu melihat kepada impact sosial tersebut kepada community sekitar. Okay, untuk produk life cycle ini juga, kita boleh mapkan kepada SDG-SDG yang berkaitan. Okay, sebagai contohnya untuk di proses supply, okay, supply raw material tadi, okay, perlu dilihat pada SDG 7 dan juga SDG 8, okay, sustainable and economic growth dan juga affordable and clean energy. Apa yang terkandung dalam indikator SDG 7 dan SDG 8 perlu dirujuk pada link yang saya berikan tadi lah. Okay. Dan juga untuk contohnya untuk outbound logistik, okay, perlu melihat pada SDG 9, okay, about industry, innovation dan infrastructure. Dan untuk disposal, lebih banyak SDG yang perlu dilihat lah di sini. Seperti contohnya untuk clean SDG 6 untuk clean water and sanitation, SDG 12 untuk responsible consumption and production, SDG 14 untuk life below water dan juga SDG 15 untuk life on land. Okay. Dan secara keseluruhan juga, okay, boleh dilihat pada SDG 11 berkenaan dengan sustainable cities and communities. Dan yang paling penting adalah SDG 17 sebenarnya. Saya letak di sini sebagai yang paling penting, SDG 17, berkenaan dengan partnership for the goals adalah bagaimana policy maker ataupun terutama sekali kerajaan dengan top management, kalau melibatkan company ataupun syarikat adalah top management untuk set syarikat goals ataupun polisi untuk mengutamakan SDG di dalam perjalanan proses di syarikat berkenaan. Okay, jadi yang paling penting adalah policy maker. Okay. Okay, kita juga boleh melihat, okay, dalam produk life cycle untuk SDG berkenaan dengan production development ataupun product development stages. Okay. Saya bawakan contoh di industri ini adalah dari pengalaman saya sendiri, iaitu di Sony. Okay. Saya bekerja di Sony sebelum join Unimap. Okay. Dan produk yang dihasilkan adalah drive DVD-RW. Okay. Drive DVD-RW adalah yang di-attach ke laptop. Okay. Dan untuk pengetahuan ibu-ibu, bapa-bapa dan juga siswa sekalian, Sony adalah satu syarikat yang telah mendapat pengiktirafan ISO 14001, iaitu Environment Management System, okay, yang dikeluarkan oleh SIRIM lah di Malaysia, iaitu sebuah badan yang mengiktiraf ataupun memastikan, okay, setiap proses berjalan mengikut
spesifikasi yang ditetapkan. Berkenaan dengan kualiti. Okay. So untuk kualiti environment dipantau di dalam ISO 14001. Okay. Jadi untuk product development melibatkan lima stages yang penting lah. Okay. Product development, introduction of the stage, kemudian growth stage, maturity stage and decline stage. Okay. Dan jika dilihat di sini dan kita mapkan kepada 3P untuk sustainability tadi, okay. P yang pertama profit adalah about lifespan of the product. Meaning that, okay, setiap engineer, okay, perlu semasa product development stage yang melibatkan, selainnya melibatkan untuk product development selalu melibatkan designer lah, okay, designer, engineer yang bertindak sebagai yang bekerja sebagai designer, okay, perlu melihat untuk profit berapa lamakah produk tersebut boleh the lifespan, okay, boleh dikekalkan, digunakan. Sebagai contoh untuk drive DVD RW ini, produk lifespan adalah terlalu singkat, terlalu pendek. Okay. Selalunya dalam setiap 6 bulan ke 1 tahun, okay, produk baru akan muncul. Begitulah produk-produk elektronik yang seumpamanya. Okay. Kebanyakan produk elektronik begitu cepat untuk memperbaharui teknologi. Okay, contoh macam sebenarnya macam seperti telefon pintar lah, telefon pintar. Huh? Okay, yang kedua P yang kedua adalah people. Okay, perlu juga engineer itu berfikir berkenaan operator safety dan juga health of the operator. So untuk yang untuk P yang kedua ini adalah bawa tanggungjawab seluruhnya semasa introduction stage dan juga growth stage dan maturity stage lah, dan dipertanggungjawabkan kepada production dan industrial engineer. Proses IQC ataupun internal incoming quality control ataupun outgoing quality control engineer, dan juga yang terakhir adalah semasa yang terakhir adalah untuk P yang terakhir adalah untuk planner, yang material selection dan juga disposal. Okay. Material selection selalunya dibuat oleh designer, okay, dan disposal selalu dikontrol oleh safety engineer di masa decline stage, product decline stage. Okay, dan perlu diingatkan di sini, okay, all stages require sustainability consideration. Okay, sebagai ini bermakna, okay, semasa engineer, walau daripada designer hingga ke safety engineer di sini, okay, semasa merancang untuk proses di dalam semasa menghasilkan drive DVD RW ini, sebagai contoh, okay, perlu mengambil kira, okay, perlu mengambil kira sustainability consideration. Ini bermakna sebagai contoh kalau designer tadi, dia perlu mengambil kira berkenaan dengan material selection yang boleh dilihat, yang boleh diramalkan bagaimanakah disposal untuk produk tersebut boleh dilakukan selepas lifespan, selepas tempoh lifespan produk tersebut. Okay. Dan juga sebagai contoh lain untuk proses engineer contohnya. Okay. Untuk proses engineer adalah melibatkan operator health. Okay. Operator health perlu merangka, okay, ataupun menyediakan layout ataupun yang dikatakan sebagai susun atur tempat kerja yang yang sesuai untuk operator. Untuk operator. Dan mungkin ibu-ibu, bapa-bapa dan juga siswa sekalian pernah mendengar DFM, okay, adalah berkenaan dengan design for manufacturing. Bermakna design yang dilakukan, okay, lakukan pada peringkat awal adalah berdasarkan kepada
Macam mana nak katakan di sini adalah bagaimana assembly untuk produk tersebut dilakukan. Ini bermakna design dilakukan adalah untuk operator mudah untuk memasang produk tersebut, okay, sepanjang proses. Dan satu yang saya nak tekankan di sini adalah di samping DFM adalah satu lagi istilah yang perlu ditekankan semasa design produk adalah untuk produk yang memang adalah DFS, Design for Sustainability. Okay, ini adalah satu yang perlu ditekankan juga untuk semua syarikat dan juga semua engineer yang bekerja sama ada di dalam sektor pembuatan ataupun dalam sektor-sektor lain, pembinaan industri berat, contoh macam menyebabkan industri listrik, kan? So, semuanya perlu melihat kepada keseluruhan proses DFM dan juga DFS. Okay, itu adalah berkenaan dengan produk life cycle. Okay, jadi sebagai apa yang penting untuk kita sekarang adalah untuk menjadikan sustainability itu sebagai suatu culture ataupun budaya. Okay, dan saya letakkan di sini adalah budaya sustainability ini bukan yang bermula esok ataupun hari ini. Okay, budaya sustainability sepatutnya sudah bermula semalam. Okay, meaning sudah bermula dan perlu untuk kita teruskan. Okay, sebagai contoh yang boleh kita lakukan di sini adalah eliminate, reduce plastic usage. Okay, kemudian renewable energy, smart home, education primary and for primary school, dan juga policy yang dikeluarkan oleh government, top management dan policy maker. Okay, ini adalah antara yang sebenarnya banyak lagi yang boleh kita senaraikan di sini. Dan contoh sebagai contoh dekat sini untuk education contohnya, okay, education. Okay, budaya untuk sustainability perlu diterapkan bukan sahaja kepada pelajar ataupun siswa di universitas. Ia perlu sebenarnya diterapkan di peringkat sekolah rendah lagi. Sekolah rendah ataupun primary school lah. Kita boleh lihat bagaimana Jepun, okay, kerajaan Jepun boleh mendidik rakyat, okay, untuk menjaga kebersihan. Dan jika dilihat bagaimana pendidikan tersebut sudah bermula di peringkat sekolah rendah lagi, okay, even di kindergarten, okay. Dan ini boleh dijadikan sebagai budaya sebenarnya. Okay. Dan yang penting adalah berkenaan dengan policy maker. Okay. So policy maker adalah satu seperti yang saya highlight sebelum ini. Sesuatu benda yang kita nak lakukan tidak akan boleh berlaku sekiranya tiada polisi yang boleh membantu untuk pelaksanaan kerja tersebut. Jadi tugas sebagai seorang insinyur, okay, mungkin boleh berbincang, okay, memberikan pandangan kepada policy maker untuk merealisasikan sustainability dalam kehidupan seharian. Okay, saya akan sentuh sedikit dalam masa 5 minit yang tinggal ini berkenaan dengan eliminate reduce plastic usage ini. Kenapa okay, plastic become the main problem? Okay, so plastic sebenarnya boleh dibahagikan kepada contoh sekarang ini adalah polyethylene PE, polypropylene PP, polystyrene PS, polyester PET dan vinyl lah PVC. Kalau kita lihat dalam kehidupan kita seharian, okay, plastik memainkan peranan yang sangat besar. Boleh dikatakan di rumah kita ataupun di mana-mana saja boleh dilihat semua apparatus ataupun equipment inilah.
Dan masalah yang utama adalah non-biodegradable material. Okay, plastik kan non-biodegradable material. Dan kalau kita buang contohnya plastik di luar rumah kita, okay, dan kita sedang meninggal, mungkin cucu kita, selepas kita meninggal, cucu kita masih boleh dapatkan semula plastik yang kita buang tu dalam keadaan yang sama. Itulah disebabkan oleh non-biodegradable material properties pada plastik tersebut. Dan juga berkenaan dengan recycle dan decycle. Jadi recycle, recycle. Recycle maknanya adalah sebagai contoh botol plastik ni, okay, bila kita masuk ke proses recycle, jadi dicairkan semula dan boleh dibentukkan semula sebagai botol plastik yang sama. Okay, itu adalah proses recycle. Tapi proses recycle adalah disebabkan oleh kondisi-kondisi tertentu pada plastik tersebut. Okay, dan juga mungkin campuran campuran antara plastik dan bahan-bahan lain, bukan semata-mata plastik. Jadi bila dicairkan dan tidak boleh digradekan sebagai kualiti plastik yang asal. Okay. Sebagai contoh di sini adalah Tetra Pak, minuman Tetra Pak ni. Okay. Tetra Pak, kotak minuman, kotak minuman Tetra Pak. Okay. Sebenarnya adalah kombinasi, bukan sahaja kertas. Okay. Dia juga kombinasi plastik dan juga lapisan aluminium. Okay. Jadi mana maknanya adalah sukar untuk kita laksanakan recycle ini. Jika design of the Tetra Pak, okay, design of Tetra Pak apa ni minuman itu tidak dibuat dengan betul oleh engineer pada di awal stage awal stage design lah untuk Tetra Pak tersebut. Okay, jadi perlulah ada budaya untuk design, okay, design berdasarkan sustainability. Okay. Okay, ini adalah untuk eliminate reduce plastic usage. Okay, okay, sebab eliminate dan reduce adalah dua stage yang paling tinggi untuk kita kita boleh lakukan. Okay, dan plastic usage ini juga adalah kalau dilihat di sini adalah jika dilihat pada ini adalah data daripada waste composition di Malaysia. Okay. Ini pada tahun 2019. Okay. Majority of the waste adalah food waste. Walaupun bagaimanapun, dan food waste ini tidak begitu menjadi masalah kepada kepada environment disebabkan oleh degradable. Okay. Boleh ditukar ataupun organik. Okay. Yang menjadi masalah adalah plastik. Okay. Kalau dilihat di sini adalah kombinasi of plastik dan juga diapers. Diapers juga adalah kombinasi of plastik. Okay. Kombinasi yang banyak untuk plastik. Dan Tetra Pak yang saya highlight tadi dan juga others. Okay. Jadi lebih kurang dalam 28% okay, daripada plastik tersebut adalah yang dikategorikan sebagai waste untuk plastik. Lah. Okay. Okay, so sekarang kalau dilihat di sini 89% of the municipal solid waste in Malaysia enters directly into landfill and a minimal treatment, okay, with minimal treatment. Only 1% of the total incoming MSW receive proper treatment. Okay. Maknanya treatment adalah begitu sukar untuk dilakukan sebenarnya walaupun polisi dilakukan oleh oleh kerajaan lah. Okay. Ini adalah krisis yang berlaku sepanjang proses daripada extraction of material sehingga ke disposal. Okay, dan begitu menakutkan lah sebenarnya untuk increase of plastic waste, okay, di Malaysia daripada tahun sepanjang daripada tahun 1990 hingga 2010 dalam jangka masa 20 tahun saja increment adalah sebanyak 5 kali. Okay, adalah satu numbers yang
very scary lah. Okay, so apa yang kita boleh buat untuk masa ini adalah replacement. Okay, replacement. Contohnya untuk styrofoam, kita boleh tukarkan kepada PP dan juga fiber box. Kemudian untuk conventional plastic bag, kita boleh tukarkan kepada degradable bags ataupun recycling bags. Dan plastic straw and food containers, kita boleh tukarkan kepada paper straw dan paper containers. Ini yang dia sedang dilakukan oleh Unimed sekarang. Unimed telah mengeluarkan, top management Unimed telah mengeluarkan polisi, untuk mengharamkan ataupun mengelakkan student ataupun staff untuk menggunakan plastik straw dengan containers di Unimed. Okay. Ini adalah tanggungjawab sebagai policy maker. Okay, sebagai conclusion, konklusi daripada apa yang kita kita bincangkan tadi. Sebenarnya ada satu video tapi sebab kali masa, mungkin saya terus go to conclusion dahulu. Okay, untuk conclusion, okay, saya akan highlight di sini ada tiga soalan. Yang pertama adalah role engineers play in sustainable development. Okay, what role engineers play in sustainable development? Okay, engineer can play important role in sustainable development dengan perencanaan dan pembangunan projek yang melestarikan sumber daya alam, hemat biaya dan mendukung lingkungan manusia dan alam. Dan juga tadi kita sudah lihat juga berkenaan dengan closed loop human ecosystem ataupun ekosistem manusia loop tertutup. Okay. Okay, ini yang pertama. Yang kedua adalah how can engineers and engineering contribute to achieving the sustainability goal? Okay. So, engineer perlu merancang semua pekerjaan dengan pandangan okay, tidak hanya untuk hari ini tetapi juga untuk masa depan. Okay. Kita bincangkan tadi. Dan yang ketiga adalah why important engineer to for the sustainability lah. Okay. Okay. Semakin banyak bangunan, contoh bangunan okay, ataupun barang-barang lain juga yang berkelanjutan dia dirancang dan dibangun, semakin baik lingkungan kita nanti. Okay. Dan desain dan berkelanjutan mampu mengurangi biaya operasi okay, dan memanfaatkan sumber energi terbaru, kurang bergantung pada sumber daya tradisional. Okay. Dan konklusi yang keempat adalah berkenaan dengan soalan yang saya utarakan sebelum ini berkenaan dengan integrity, okay, relation between integrity dan juga di dalam integrity engineer untuk sustainability dan SDG. Okay, apakah hubungan tersebut? Okay, untuk yang untuk konklusi ini saya tinggalkan kepada jawapannya kepada kamu, untuk kepada semua yang ada pada hari ini. Sebab daripada perbincangan kita tadi, memang sepanjang proses, contohnya dalam proses pembangunan produk tadi, perlu integriti oleh engineer yang perlu dimiliki oleh engineer untuk memastikan sustainability dan juga sustainability development terhasil. Okay, okay, ada satu bonus okay, yang saya bekalkan untuk dibawa pulang. Okay, okay, di sini adalah yang pertama adalah satu video dengan soalan kuis sebenarnya. Okay, di sini. Tapi saya cuma biarkan untuk kamu bawa pulang dan buat di rumah masing-masing lah. Okay. Dan yang kedua adalah berkenaan dengan sustainability videos. Okay, ada dua video yang boleh dilihat sendiri nanti. Okay. Okay, so untuk akhirnya. Okay, saya akhiri saya punya talk saya pada ataupun kuliah saya pada hari ini dengan satu proverb okay, daripada Native American ni adalah kita tidak mewarisi bumi dari nenek moyang kita tetapi kita meminjamnya dari anak-anak kita. Dan ini bermakna kita perlu memulangkan disebabkan kita meminjam daripada anak kita, maka kita perlu memulangkan bumi ini kepada anak-anak kita dan cucu-cucu kita.
Okay, dengan itu saya rasa sekian yang setakat yang mampu saya berikan untuk kuliah pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pulangkan kepada Ibu Tina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Engineer Syahbudin, hari ini betul-betul kita mendapatkan secara lengkap, komprehensif, dan sangat kepada hal yang sangat esensial ya untuk pemahaman daripada peranan engineer di dalam SDGs. Ya. Mungkin tadi dari paparan yang 60 menit kita bisa mendapatkan banyak sekali poin-poin yang sangat penting ya. Pertama tadi pemahaman 3P ya, people, profit, dan planet, itu memang harus kesadaran dari para engineer. Kemudian juga kita tengok bagaimana sejalan ya semua dengan apa yang dibuat dalam bidang keengineeran, terutama dalam civil, chemical, electrical, mechanical, itu semua yang menjadi induk daripada keilmuan engineering, dan kemudian das engineering salah satu bahagian daripada mechanical engineering. Dan pada professional engineer yang kita lihat tadi bagaimana selepas daripada university dia punya experience, dan kemudian dalam experience itu dia bekerja secara profesional dan dia menemukan etik di situ, menemukan integritas dirinya, bertanggung jawab, dan bekerja dengan keilmuan yang dia ada. Dan di sanalah dia bisa merasakan setiap tahapan dari pekerjaan dia itu sangat kaitannya erat dengan sustainability. Tanggung jawabnya ini akan berkaitan terus sampai kepada kita bawa di dalam kehidupan kita sehari-hari. Hal yang penting sekali yang tadi saya ingatkan dari Ingir Syabudin adalah bahwa sustainability akan menjadi budaya. Dulu kita bicara kulit jadi budaya, sekarang sudah lebih lagi sustainable menjadi budaya. Kita bertanggung jawab bukan tadi kepada yang dulu, yang sekarang kita kepada anak cucu kita akan kita tinggalkan. Dan itu menjadi sesuatu yang kita dapat lihat dari daripada keilmuan kita dalam engineering, dalam product life cycle ya, tadi dalam juga supply chain management dari upstream ke downstream, semua daripada tahapan itu semua sustainability sudah masuk dan sudah harus diperhitungkan, sudah dicadangkan di setiap tahapan itu. Dalam product life cycle kita tengok sebagai engineer kita akan pada 5D, design, dan itu menunjukkan ke bagaimana kita sangat concern dengan desain kita buat, karena kalau dasar daripada the end of the product kita punya tanggung jawab bagaimana kepada lingkungan atau pada environment itu. Engineer Syahbudin, Union apakah sudah memulai ya untuk melakukan satu praktis-praktis dalam keseharian ya, seperti tak boleh menggunakan straw dari plastik dan mungkin tempat minum juga, dan kita harapkan Trisakti akan juga lanjut nanti ya, ingin sebulan kalau kita luring untuk kita balik kepada sesuatu, kepada yang ramah, kita kata ramah lingkungannya pada green. Trisakti sebetulnya dia memang punya mission kepada sustainability, tapi dalam penerapannya kita perlu lakukan setahap demi setahap. Insya Allah dengan adanya kerjasama ini kita boleh boleh saling menukarkan pengalaman dan praktek-praktek yang boleh kita lakukan bersama nanti. Yang ya alhamdulillah, dan semua tadi kesadaran yang utama adalah pada peran kita dalam ya, sebagai engineer yang berintegriti ya, di sana ada moral, etik, pemahaman hukum atau law, pemahaman kepada bidang kompetensi kita sendiri, dan juga kepada tanggung jawab kita kepada umat manusia. Nah, integriti ini kita junjung tinggi dan kita letakkan dalam praktek-praktek kehidupan yang kita tunjukkan bagaimana engineer melakukan peranan yang tepat dalam kemaslahatan umat, tapi dalam sustainability itu tampak dari 3P tadi, tanggung jawab dia pada produk, pada ekonomi tadi, pada people, bagaimana supaya semua orang-orang itu juga menjadi lebih baik hidupnya, dan kemudian kepada planetnya. Saya rasa sudah banyak tadi dalam slide yang ditunjuk oleh Engineer Syahbudin, karena beliau memang punya pengalaman di dalam banyak sekali industri, dan itu lebih melengkapkan, memperkayakan lagi dalam praktik pada keinsinyuran ini. Alhamdulillah sangat menarik tadi bahasan kita pada siang hari ini. Tentunya sekarang
mahasiswa lah yang akan memegang hidup ke depannya, ada di tangan anak-anak kita, dan kalian akan menjadi leader ke depan, bertanggung jawab untuk sustainability ini. Dan silahkan, ini adalah masa yang tepat sekali untuk bertanya kepada Bapak Syihabuddin atau Nyi Syihabuddin. Bebas, boleh menggunakan bahasa Melayu, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, sebab Inggris Syihabuddin pun bahasa Indonesia sudah bagus ya, jadi saya rasa daripada Google Translate. Dia cakap pun tadi translate Google, tapi saya rasa sudah dekat sekali ya. Ada berapa istilah yang saya rasa ada perbedaan yang sangat parah. Sebab itu Ibu minta ya untuk kalian aktif ya bertanya, sebab ini kita sudah dapat kuliah tentang pengantar profesi, tetapi mungkin SDG kita tidak semua dapat di dalam perkuliahan. Ini kesempatan dengan 17 SDG tadi, dan semua SDG itu punya peranan yang penting dari setiap bidang keilmuan kita, di setiap tahapannya. Nah, kesempatan ini boleh kita terus tanyakan lebih deep, ya, lebih dalam, lebih detail kepada Bapak Engineer Syihabuddin. Apakah belum ada di chat box ya, sebaik itu boleh raise hand untuk terus langsung tanya kepada Bapak Syihabuddin. Begitu, Engineer Syihabuddin boleh ya? Boleh. Ya, silakan. Silakan. Ini kemana nih semua yang lain nih? Atau Ibu panggil aja satu-satu nih? Ibu panggil aja satu-satu nanti. Cynthia mana? Cynthia ada tak? Cynthia hadir nggak? Cynthia Salwa Sabira. Cynthia? Cynthia? Yang lain Ibu panggil? Adrian Pesik. Kalau Adrian Pesik, boleh open cam? Adrian Pesik, nggak dengar suaranya, apakah masih di situ atau tidur? Adrian Pesik? Wah, ini kemana nih? Ya? Halo? Dana Suara Amaradika, Dana Suara? Halo, Dana Suara? Denis Sucipto? Wah, ini kemana ini yang lain ini? Gemilang Mustika Utami. Gemilang? Saya lagi ngerti. Ya. Silakan Gemilang untuk harus ada yang ditanyakan, karena Gemilang membuat riset dalam port atau pelabuhan untuk sustainable pelabuhan. Boleh tanya kepada Bapak Syihabuddin, karena ini peluangnya sangat baik untuk menggali lagi tentang sustainable ini. Gemilang, silakan. Ya, silakan Gemilang. Untuk kegiatan dari lebih keras lagi, dekat ke mic, coba dekat ke mic. Untuk kegiatan pembangunan di pelabuhan itu sendiri, kalau dilihat dari sisi pandang supply chain-nya, bagaimana ya Pak kalau di pelabuhan itu sendiri? Oh, Gemilang, suaranya dekat sedikit ke mic, kurang keras. Kalau saya tulis di itu saja boleh tidak ya Bu? Tulis di chat ya, sebab Gemilang membuat riset dari port ya, port untuk sustainable ya. Ada dua ekosistem di dalam port ini, ada di darat dan ada di laut ya. Dan ini mungkin sesuatu yang perlu kita ingin tahu bagaimana sustainable-nya. Silahkan Gemilang ditanya kepada Bapak Syihabuddin. Juga yang lain, Ibu minta apakah dari mahasiswa sedang mengambil tugas akhir ya, yang topik-topiknya ini sangat penting ya untuk sustainable ini. Gemilang, boleh lebih keras? Sebentar, saya lagi.
Ibu Tina, saya dapat soalannya tadi. Ya. Berkenaan dengan bagaimana peranan engineer di pelabuhan. Berkenaan dengan SDG, saya rasa. Ini dia dah tulis di chat. Kita boleh bacakan. Excuse me, Pak. Ini saya izin bertanya terkait kegiatan pembangunan berkelanjutan SDGs di pelabuhan. Bagaimana dilihat dari value chain dan operasional. Jadi tadi ada penjelasan dari mulai raw material sampai kepada disposal dan dari upstream ke downstream. Nah, dalam pelabuhan itu kan dia ada dua ekosistem, ada yang di laut, ada yang di darat. Nah, bagaimana ditanyakan value chain yang ada di setiap tahapan. Silakan, Insinyur Syahbudin. Okay, saya rasa untuk soalan ini, terima kasih kepada yang bertanya. Untuk soalan ini, sama juga macam saya katakan tadi, setiap proses di dalam any system, okay, dia melibatkan daripada proses mula sehingga akhir, kan, hingga akhir, dan engineer akan terlibat dalam setiap proses tersebut. Okay, dan kalau di mahu dikaitkan dengan SDG tentunya, yang paling berkaitan untuk sistem di pelabuhan ini mungkin berkaitan dengan SDG 14 dan 15, berkaitan dengan life underwater dan life on land. Okay, mungkin contohnya kalau proses yang dibuat di pelabuhan tersebut boleh menghasilkan waste yang di mana waste itu perlu dilupuskan. Bagaimana caranya untuk pelupusan waste berkenaan, dan ini untuk mengambil kira indicators yang terdapat di dalam SDG 14 dan 15. Di samping itu ada juga SDG lain yang boleh diambil kira lah. Seperti contoh dia macam seperti SDG 9, okay, infrastructure. Kemudian affordable and clean energy, SDG 7 contohnya. Okay, yeah. Yang ini mungkin boleh digunakan pakai untuk bagaimana untuk membuatkan energi yang digunakan di kawasan pelabuhan tersebut adalah clean energy lah. Okay. Yeah. Dengan penggunaan solar ataupun di pelabuhan sesuai untuk dilaksanakan itu wind turbine, kan, untuk energi. Okay, adakah saya menjawab soalan tersebut? Untuk yang dah membuat riset semacam gemilang, tentunya dapat keterkaitan daripada port itu dengan SDGs, ya. Jadi ada tiga SDGs yang paling berpengaruh, yaitu SDG 7, 14, dan 15, ya. Dan Cik Syahbudin, boleh tak dalam satu case, ya, macam kita nak tengok macam pembuatan baja, ya, baja pupuk, ya, pupuk. Apakah itu boleh berapa SDGs melibatkan banyak SDGs? Boleh, ya? Kalau dilihat daripada proses pembuatan dari extraction of raw material untuk menghasilkan baja tersebut hingga ke pengguna, okay, hingga ke pengguna yang digunakan baja tersebut di pokok, memang ada banyak proses yang perlulah. Okay, contohnya untuk dapatkan raw material, kalau macam mungkin kita boleh, kalau boleh ditekankan untuk sama juga untuk yang apa, yang clean energy dan juga seperti clean water and sanitation, contohnya untuk SDG 6, kan, mungkin dia berkaitan dengan penggunaan baja, pemilihan baja yang tidak memberikan impact yang buruk kepada tanah, kepada bumi, yang boleh menghasilkan apa, yang boleh selalunya baja organik, kan, baja organik pilihan yang lebih baik berbanding dengan baja kimia. Ini ada lagi soalan daripada Ahmad Rocky.
Ya, Ahmad Rocky bertanya, tadi untuk plastik boleh diganti dengan kertas. Dan saya pernah baca untuk penciptaan plastik pada awalnya menyelamatkan bumi sebagai pengganti bag kertas yang proses produksinya mengancam hutan, ya. Hutan akan ditebang pokok-pokoknya. Nah, tapi karena kertas berasal dari kayu. Nah, setelah plastik ada dan sudah dibuat besar-besaran, plastik pun jadi masalah. Nah, balik lagi kepada kertas. Nah, bagaimana nih ini saya Budin Ahmad Rocky bertanya. Itulah sebenarnya ini yang dinyatakan dalam SDG 17 tadi berkenaan dengan policy maker tu. Kan mana dia perlu di policy maker ni adalah contoh dalam kes ini adalah mungkin kerajaan lah, kan perlu menetapkan had dan limit lah untuk contohnya kalau menggunakan kertas yang dikatakan oleh Ahmad Rocky tadi penebangan hutan, kan, okey, yeah, kalau mengikut kaedah sustainability yang betul. Okay, penembangan hutan perlu diganti. Okay, mana pokok yang ditebang perlu ditanam semula. Itu adalah kaedah yang sebetulnya untuk dalam SDG lah untuk mengekalkan sustainability. Jadi kalau pokok yang ditebang tak diganti memang akan menyebabkan masalah lah untuk ekosistem, kan. Dan sebab kalau kita lihat dari segi plastik pula, okay, penciptaan plastik tu memang pada asal dalam kurun ke 19 lagi telah ditemui teknologi plastik ni. Dan pada masa itu memang dirancang tanpa dibuat ataupun dibuat research tu tanpa mengambil kira faktor sustainability tersebut lah. Jadi satu lagi yang saya nak tekankan adalah perlunya melihat seperti yang saya katakan tadi, sustainability itu dalam whole system yang melibatkan planet, profit dan juga people. Okay, kalau macam kita nak buat satu development, bukan hanya kita perlu tekankan profit semata-mata. Kita perlu juga melihat kepada people dan juga planet, okay, lingkaran. Ya, mudah-mudahan Ahmad Rocky sudah tak puas untuk jawaban, sebab boleh nanti tanya lagi kepada jenis tadi. Ya, mungkin yang last sekali ini, mungkin banyak student yang belum dapat konten di dalam kuliah, jadi mungkin mereka perlu masa nih untuk memahamkan, ya, mohon dimaklum. Kalau sekarang guidance untuk sustainable engineering practice itu kena buat macam mana, Engineer Syabudin? Apakah terhad pada satu negara atau kita kena sama semua sebagai engineer di dunia? Maksud Ibu di Malaysia kah? Indonesia, Malaysia, sebab kalau macam kebakaran hutan yang semua Malaysia pun kena ini. Maknanya apakah ini bersifat pada lokal atau dalam satu kawasan atau regional atau internasional dalam membuat satu guidance untuk sustainable engineering practice. Ini berkaitan satu dengan lain. Yang masuk ke negara, dia buang plastik, dia buang ke negara yang belum lagi sedar bahwa plastik ini berbahaya. Itu kan tak boleh, ya. Gimana tuh? So, kalau ikutkan persetujuan asal itu daripada United Nations countries semasa SDG ini digubalkan, memang perlu bekerjasama itu, Ibu. Maknanya bukan hanya melihat pada negara masing-masing, tetapi juga perlu melihat secara global lah, secara global. Dan
macam ibu kata tadi lah, kalau contohnya hutan terbakar di Sumatera, contoh kita apa yang jerubunya di Pulau Pinang contohnya, dan kita juga sebaliknya lah, kalau mungkin hutan terbakar di Pahang, Johor contohnya, mungkin angin dah bawa pergi ke Jakarta. Tak boleh marah pada angin. betul. So yang tu itulah mana lepas ya, mana memang adalah dia punya kesannya di situ. Ini ada lagi, boleh satu lagi pertanyaan dari Gabriela S. Dari Gabriela, selamat siang Bapak Syahbudin. Nak bertanya, penggunaan material yang lebih sustainable pada produk juga terkadang memiliki dampak negatif. Seperti kekuatan material yang tidak sama dengan material yang biasa atau mungkin harganya lebih mahal ya. Jadi bagaimana yang sebaiknya? Itulah peranannya engineer sebenarnya. Itulah peranan kita dan peranan siswa-siswa semua di sini untuk menghasilkan produk yang sama, mungkin sama level dengan plastik. Contohnya kalau macam kita buat kontainer makanan kan, kontainer makanan daripada kertas contohnya, okey, adalah tanggungjawab siswa-siswa dalam inilah untuk menghasilkan satu design baru, okay, yang lebih sustainable, okay, dan biodegradable kan, yang boleh lupus dalam tanah, okay, dan begitulah maknanya. Memang dah satu lagi mungkin yang perlu ditekankan adalah penggunaan kertas itu adalah, kalau kita lihat kertas sekarang pun, dia punya packaging sekarang, walaupun kita namakannya kertas, tetapi ada juga yang disalut dengan plastik. Contohnya kan? Yeah. Itu adalah satu yang mungkin secara tidak langsung, walaupun kita panggil dia sebagai apa ni, recycle produk, okay, adalah akan secara tidak langsung sedikit sebanyak akan mengakibatkan gangguan kepada waste itu juga. Jadi maknanya saya menjawab soalan tadi tak? Ya, maknanya peranan sebagai design ini memang menjadi yang paling utama adalah sebagai engineer. Ya, Budin. Masih ada satu lagi soalan dari di luar Ridwan Majid, nomor 063 16075. Izin bertanya mengenai tujuan 9 dari SDGs, yaitu infrastruktur, industri dan inovasi. Bagaimanakah rencana strategic planning dan arah policy, ya, kebijakan yang mengarah kepada tujuan 9 SDG itu? Terima kasih. Tujuan 9 dari SDGs. Untuk SDG 9 ni sebenarnya dia punya apa? Sebab indicators dan juga target tadi adalah terdapat di dalam link yang saya bagi tadi lah kan. Mana kalau nak dapatkan details berkenaan dengan apa yang terkandung dalam SDG 9 ni, mungkin Bapak Ridwan? Siswa Ridwan. Okay, Ridwan boleh rujuk balik kepada link yang saya bagikan tadi. Dan di sana ada pengkelasan yang lebih terperinci lah. Mungkin kalau saya jawab di sini mungkin secara umum saja. Tapi kalau nakkan penjelasan yang lebih strategik, boleh dilihat kepada targets dan indicators untuk SDG 9 tersebut. Tapi secara umumnya adalah industri, innovation dan infrastructure ni. Kalau Rizwan boleh tengok satu link yang saya bekalkan tu yang di akhir tadi. Ia salah satu link tu berkenaan dengan Sustainable City. Okay, boleh dilihat di situ bagaimana setengah negara sudah pun melaksanakan satu plan yang sangat canggih lah. Sangat canggih untuk menghasilkan satu city, satu bandar yang begitu sustainable lah.
okay, melibatkan 3P tadi, 3P dalam sustainability pillars tadi. Ya, mungkin dari Indonesia sendiri, Badan Perencanaan Nasional atau kita sebut Bappenas sudah mengeluarkan satu buku panduan tentang SDGs ini dan semua target-target yang akan dicapai dengan 3 KPI. Dan dari analisa pertama dari buku ini menyatakan bahwa yang paling utama yang harus dikejar oleh Indonesia sekarang adalah SDGs yang nomor 2, poverty, energi, dan untuk membuat lapangan kerja. Itu sekarang target Indonesia supaya ramai orang boleh terlepas daripada kemiskinan dan dapat pekerjaan, dan bagaimana energi boleh digantikan dengan renewable energy dan dengan kekayaan atau natural resource yang kaya, kita boleh menghematkan lagi energi-energi yang ada sekarang untuk generasi yang akan datang. Nanti mungkin saya ibu juga akan share dari laporan Badan Perencanaan Nasional dan boleh dibaca oleh semua mahasiswa untuk dari awal sudah membaca kepentingan, karena kita dari background engineer dan itu tentunya tanggung jawab kita ke depan. Kalau tak ada lagi soalan ya, maka ini adalah very great talk and fruitful discussion ya. So I hope everyone enjoy ya dalam discussion ini. Boleh menggunakan bahasa Indonesia, boleh Melayu, boleh Inggris, tapi yang utama sekali adalah kita sadar bahwa SDGs ini bukan lagi kepada orang dewasa, tapi dari anak-anak lagi tadi, kata Insinyur Budin, sudah harus ditanamkan ya, seperti budaya ini dari kecil, dari rumah, dari kanak-kanak, di edukasi, di dalam education ya, di dalam tadi di dalam production, di dalam policy negara, dalam organisasi, itu sudah mulai. Kita tak boleh menunggu lagi, ini sudah tak boleh ada yang ditunggu. Semua harus sama-sama bergerak untuk menyadari sustainable ini adalah bagian daripada kehidupan planet ke depan, dan kita sadar kita sebagai engineer punya peranan yang besar, karena semua tadi dijelaskan oleh Sosial Budin, semua bidang engineering ini ada di dalam sustainability. Dia menjadi peranan yang menjadi role atau core kompetensi daripada engineer. Ya. Sosial Budin, alhamdulillah, bersyukurlah, ini sesuatu yang sangat bermanfaat, sangat memberikan pengkayaan kepada ilmu pengetahuan dan pemahaman dan wawasan. Thank you very much for a very interesting lecture. Ya. We hope we see and collaborate again ya in the next year dalam practice. Sebab tadi kita tengok CV Insinyur Syabudin, memang itulah sebagian daripada kerja-kerja di para industri engineering. Sebab itu untuk risk management, Six Sigma, Lean, itu semua memang bahasan kami hari-hari atau dalam proyek-proyek yang kita lakukan di dalam laboratory maupun dalam perkuliahan. Okay, terima kasih semua untuk yang sudah tadi bertanya dan mendengarkan dengan baik dan juga memberikan respon-respon di dalam masa kuliahnya berlangsung. Ya. Untuk itu mungkin tak cukuplah untuk kami memberikan apresiasi dan penghargaan dan respect pada Yusya Budin sebagai perwakilan daripada seluruh fakulti dan semua program studi dan di under dari Faculty of Industrial Engineering. Izinkan kami menyampaikan sertifikat untuk tanda terima kasih dan penghargaan atas sarana ini yang sangat-sangat bermanfaat. Ini adalah silakan Ibu Anissa menyampaikan sertifikatnya. Ya. Sertifikat properly present to Insinyur Muhammad Syahbudin Ismail, PhD, MIT, in recognition to his valuable contribution as speaker of international lecturer role of professional engineer in sustainable development goals, Faculty of Industrial Technology, University Sakti, December 8, 2021. Ada budekannya Bu Tina, ada yes, Bu Rianti itu budekannya. Here we have our dean ya, Dr. Rianti Dewi Sulamat Adio Bimo,
So he has joined with us. So please, if you any statement for close this session, Ibu Ranti, please. Ya, masih mute, Ibu. Masih mute. Thank you so much, Putina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat, welcome to Dr. Sihab, to Engineer Sihabuddin. Thank you very much for your very good lecture. Ya, yeah. I'm following your lectures from the beginning. Terima kasih, Bu. But mohon maaf saya tidak pasang kamera tadi, tapi saya dengar juga pendapatnya Bu Tina, terima kasih Bu Tina, bagus sekali Bu Tina, Dr. Syahibuddin. Semoga seperti yang tadi diharapkan Bu Tina, ini bisa menjadi suatu kuliah yang berkelanjutan, karena memang sekarang SDGs itu sedang menjadi suatu hal yang memang betul-betul kita perhatikan, karena seperti proverb yang disampaikan oleh Engineer Syahibuddin juga, bahwa memang kita meminjam dunia ini dari anak cucu kita. Bukan kita mewarisi dari nenek moyang kita, tetapi kita meminjam. Jadi kita memang harus memastikan bahwa dunia ini adalah sustain. Sehingga adik-adik mahasiswa mohon juga diperhatikan, karena ke depan dunia ini akan menjadi milik kalian untuk diatur. Sustainability harus diperhatikan. Jadi semoga Bu Tina mohon ditindaklanjuti juga Bu Rina ini dengan Engineer Syahibuddin. Terima kasih banyak untuk kuliah yang sangat baik, sangat bermanfaat untuk kita semua. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Ibu Rianti, alhamdulillah, alhamdulillah, bersyukurlah. Insinyur Syahibuddin dan semua semua pensara, semua rekan-rekan dari profesional engineer yang hadir pada siang ini, dan semua mahasiswa yang sudah mendengarkan sarahan yang sangat bermanfaat, ya, yang untuk diharapkan yang akan nanti selesai dari lulus akan menjadikan ini bekal yang penting dalam semua aktiviti sebagai seorang engineer. Dan alhamdulillah, thank you so much for all attention and semua yang sudah diikuti, ya, dan insyaallah akan berikan manfaat. Dan kepada Insinyur Syahibuddin, kami semua mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya. Dan insya Allah kita akan terus sambungkan lagi program ini, bukan saja di dalam Zoom, tapi dalam aktiviti-aktiviti lanjut. Nanti mungkin kita boleh sharing untuk best practice yang dibuat di dunia, dan boleh sharing Trisakti. Dan dengan mungkin, ya, dengan cara ini kita boleh mewujudkan sustainable dari hal yang kecil sampai kepada yang besar. Inilah sumbangan kita sebagai para engineer di Nusantara ini. Dan mudah-mudahan dari yang langkah kecil ini menjadi langkah besar, dan sumbangan kita kepada negara dan dunia SDGs yang akan kita goalkan pada 2030. Ya. Sekali lagi, alhamdulillah, dan semua terima kasih atas perhatian. Sama dulu mungkin, Bu. Ya? Oh, bersama. Kita akan tangkap gambar dulu. Ini saya berenak. Tangkap gambar semua. Semua open kamera, semua student dibuka kameranya, kita akan mengambil gambar untuk kita semua, ya. Dan siapa tahu suatu saat kalian akan ada ke Malaysia, situ ada Bapak Syahibuddin, akan sangat terbuka untuk kerjasama. Dan demikian juga dari Malaysia, silakan, ini kita sama-sama untuk mewujudkan peranan engineer yang memang menjadi tugas kita. Dan terima kasih karena kita ada di dalam engineer yang diberikan oleh Allah kenikmatan yang mungkin tidak semua orang bisa jadi engineer. Mengambil gambar dulu dan saya tutup. Abdul Taufiq Hidayah. Alhamdulillah alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak-banyak. Ibu Tau dulu, ya, Bapak. Ambil gambar dulu, silakan Ibu. Ya, Bu Arnes, ya. Bu Arnes, ya, saya hitung. Iya, saya hitung. Satu, ya. Dua. Keep smile. Baik. Kemudian slide kedua. Satu, dua. Baik. Kemudian slide ketiga.
Satu, dua, tiga. Kemudian slide terakhir. Satu, dua, tiga. Baik, terima kasih Bu Tina. Terima kasih Bu Arnas. Terima kasih semuanya. Semua juga dukungan dari Fakultas Ibu Dekan, dari Ketua Jurusan, dan semua ketua-ketua prodi di lingkungan Fakultas Teknologi Industri, dan semua ketua laboratorium, dan mahasiswa semua. Mudah-mudahan ini menjadi langkah yang sangat baik untuk strategik isu kita pada sustainable development goals ini. Dengan demikian berakhirlah international lecturer kita pada hari ini. Satu inovasi baru, kita akan merasa sangat friendly, dekat, dan dengan bahasa yang kita mungkin boleh campur-campur, tapi tak kehilangan makna daripada esensi atau substitusi atau substitusi daripada substansi daripada perkuliahan kita hari ini. Kami mengucapkan terima kasih dan mengirimkan salam kepada semua rekan pensyara di UNIMAP, semua dalam keadaan sehat, dan insyaAllah stay healthy, stay safe. InsyaAllah kita akan jumpa lagi, mudah-mudahan nanti pandemik nanti segera berlalu, mungkin kita boleh face to face dan dalam kegiatan kita bersama-sama. InsyaAllah, wabillahi taufiq wal hidayah, dengan yang saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang kepada semua persetipan dalam Stadium Generala International Lecture. Thank you so much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Bu Udin. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak Cipu. Terima kasih semua mahasiswa. Oke. Terima kasih ya Bu Anissa, Bu Arnes, Bu Sari. Nah ini sudah Bu Sari, kita memang memperjuangkan nih Indonesia Budin untuk spesies tenaga bisa terus menerus di setiap bidang atau mata kuliah ada dilibatkan ya dalam assessment kita nih memang hal yang mungkin tak belum lagi dibincang di dalam kelas ya, tapi dari tadi dari penjelasan tadi kita rasa dari awal kita akan concern lah untuk terus menerus sustainable ini kita galakkan ya dalam terutama di departemen dan nanti fakulti dan tentunya ke universitas. Insyaallah akan berlanjut terus dan senang sekali hari ini kita dapat poin-poin yang penting. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Dan sebagai di Engineer Indonesia boleh sekali-sekali kita nanti jemput Engineer Syahbudin untuk join dengan community Engineer Indonesia. So please be open and feel happy ya kalau you can join with us. Thank you. Demikian saya boleh izin juga untuk pembangunan lift semua. Terima kasih Bapak. Recording stopped.